إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah kamu kaum muslimin RW 2 yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah sampai hari ini kita masih diberi kesehatan, senantiasa diberi istiqomah, diberi keamanan, diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau panjenengan lihat di daerah lain ada yang sedang terkena gempa bumi, itu yang patut kita syukuri, yang kadang-kadang nikmat yang tidak pernah terasa, sehingga panjenengan kita semua tidak pandai bersyukur. Kita bersyukur kepada Allah, kita diberi bumi yang tenang, tidak goncang, okay? Tidak seperti di tempat lain. Ini yang harus kita syukuri. Kenapa saya memasukkan kajian, sedikit kajian di dalam acara seperti ini? Karena memang para ulama mengatakan al-ilmu qabla al-amal, perlu ilmu terlebih dahulu sebelum beramal. Kita mau beribadah, ibadah yang sangat agung di bulan yang sangat agung, sehingga akan sangat mengecewakan hasilnya ketika monggo silakan dibagi dulu. Ya mau dipending dulu mas, nanti gampang deh. Ngaji dulu, terus konsentrasi. Iya sebentar. Ini ya kenapa kadang-kadang kajian ketika kita konsentrasi saja belum tentu masuk ke maling, dan kajian di sambi medan di sambi wayangan maning. Dan saya ingin bayar di sambil tabuan, di sambil urgenan, bagaimana mau masuk. Itu, okay, ini kita ulangi ya, saya ulangi. Kenapa saya sering sampaikan ketika ada kita manfaatkan waktu-waktu seperti ini untuk senantiasa menambahkan ilmu kita, karena memang kita diminta di dalam syariat ini, agama Islam adalah agama ilmu. Semuanya amal itu harus berdasarkan ilmu. Jangan beramal asal-asalan. Kita mau melaksanakan sebuah ibadah yang sangat agung di bulan yang sangat agung, bulan yang tidak memiliki kurang, bulan di mana disempurnakan Al-Quran. Surat Al-Maidah ayat 3, ayat yang terakhir itu turun pada bulan Dzulhijjah, pada tanggal 9 Arafah. Ya, orang Yahudi sendiri mengatakan kalau saja ayat Al-Maidah ayat 3 itu turun kepada orang Yahudi akan dijadikan hari Id. Dan subhanallah, ini memang 10 hari awal Dzulhijjah itu adalah 10 hari yang sangat utama. Anehnya, ya, anehnya banyak dari umat Islam yang tidak tahu. Sehingga di 10 hari Dzulhijjah ada azim nanggap orkes, mabuk-mabukan, nanti gedung jereh. Nggak usah boleh banget ya. Ada mani sing nanggap lengger. Ya monggo, ya. Tapi harapan jangan faham bahwa 10 hari awal Dzulhijjah hari yang sangat agung untuk beribadah, bukan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas saya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Perkara Arab dijalani atau tidak, urusan sendiri-sendiri. Yeah. Jangan salah paham ya. Peringatan 17 Agustus dan sebagainya, rangkaian kegiatan boleh-boleh saja,
selagi tidak melanggar ketentuan syariat, tidak bermaksiat kepada Allah, boleh-boleh saja. Itu perkara-perkara yang mubah, artinya dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takkan tadi ketika di dalam peringatan tersebut mengandung kemaksiatan kepada Allah, itu yang menjadi dosa. Yang paling berdosa siapa? Saya nengok sendiri. Dosa yang paling besar itu permasalahan-permasalahan seperti ini. Monggo, ya, kita sebagai seorang yang senantiasa menggunakan dalil, menggunakan dalil agama di dalam permasalahan-permasalahan apapun juga, sehingga nantinya akan mudah ketika kita berbicara dalil, sudah tidak ada perdebatan itu permasalahan seperti itu. Sehingga monggo, ini sekali lagi, 10 hari awal bulan Dzulhijjah adalah hari-hari yang sangat dimuliakan oleh Allah, hari-hari di mana ketika kita beramal dilebihkan, dilipat gandakan pahalanya. Bahkan besok insyaallah ada tanggal 9 Dzulhijjah, ada puasa sunnah namanya puasa Arafah. Ketika siapa saja yang berpuasa pada hari itu akan dihapuskan pahala dosa selama 2 tahun, setahun ke depan dan setahun ke belakangnya. Ini, oke? Okay. Ini kemurahan dari Allah. Nah ini yang kalau masalah korban, nyembelih korban biasa, gitu kan? Ya. Tapi intinya, ya, ibadah yang harus kita siapkan itu apa? Kalau masalahnya bukan, insya Allah nanti sebentar juga selesai. Tapi ilmunya yang harus kita kaji terlebih dahulu agar supaya ke depan itu lebih baik. Itu. Agar tujuannya tentunya murni adalah untuk memperoleh lebih banyak pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita kalau hanya capek-capek ya untuk mengharapkan pahala dunia, kok ngapa? Tidak ada maedahnya. Kita hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita tidak tahu apa. Ya, bisa saja besok ya Idul Adha masih dan lumbir. Kok bisa? Bisa terkena gempa bumi. Ya 9 sekian. Siapa tahu? Nah, itu. Ini yang harus kita pahami itu seperti itu. Jadi permasalahan-permasalahan yang semestinya kita jalankan harus kita senantiasa landaskan berdasarkan hukum-hukum syariat Allah dan Rasulnya, sehingga kita tidak terbiasa untuk mudah melanggar, ya, untuk mudah melanggar sesuatu yang disiarkan oleh Allah dan Rasulnya. Kita menghormati syiar-syiar Allah, usahakan dari tanggal 1 sampai tanggal 13 kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan perlu panjenengan fahami juga, ya, di Arab Saudi hari ini sudah wukuf, ya, sudah wukuf, sudah tanggal 9 di Saudi Arabia hari ini. Berarti besok adalah hari riaya untuk di Saudi Arabia. Kok beda? Nah, ini permasalahan, ya. Kok beda? Hanya dengan Arab Melu Saudi, Melu Indonesia. Dasar hukumnya apa? Nah, ini yang harus kita pahami bersama-sama agar supaya nanti ke depan itu lebih baik. Ketika kita mengugemi pendapat organisasi kita, misalnya jenengan ke Saudi Arabia, ya Arab Bukuf darekan esok. Ya, kalau di Saudi Arabia seperti itu, jenengan misalnya mengugemi, saya pulang mesin pokoknya kalau organisasi saya mengatakan seperti ini, ya saya harus ikut. Panjenengan naik haji ke sana, aturannya yang mengikuti pemerintah sana. Panjenengan di Indonesia yang mengikuti pemerintah Indonesia. Itu. Dalam sebuah hadis yang sudah sering kita sampaikan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sumu li ruyatihi, maftiru li ruyatihi, wansubulah." Fa'in ghamma 'alaykum fa'hamilu 30 wa in shahida shahidani fasumu waftiru. Ya. Singkatnya Rasulullah bersabda, berpuasalah kalian karena melihat hilal
Berbukalah kalian karena melihat hilal, dan sembelihlah hewan kurban karena melihat hilal. Ini patokan. Satu, tidak ada yang lain. Tidak ada. Sembelihlah hewan, berpuasa hewan karena hisab. Tidak ada. Oke? Kita harus pahami. Dasarnya hanya satu, agama Islam ini. Sehingga masing-masing tempat itu punya dalam istilah agama namanya matoli, tempat terbitnya bulan. Matolinya bisa satu kawasan satu matoli. Ya di sini Asia Tenggara, nanti Asia Tengah, daerah Arab, Eropa dan sebagainya, semuanya masing-masing mempunyai tempat terbitnya bulan sendiri-sendiri. Ketika di Saudi Arabia terlihat hilal tanggal 1 Dzulhijjah, belum tentu di Indonesia terlihat tanggal 1 Dzulhijjahnya, belum tentu terlihat. Okay. Kenapa jadi perbedaan seperti itu? Ketika tanggal 29 Dzulqa'dah, ya, Saudi Arabia dan sekitarnya melaksanakan ru'yah, yaitu melihat hilal tanggal 1 Dzulhijjah. Pemerintah Indonesia sama, tanggal 29 Dzulqa'dah melihat ru'yah, melihat hilal. Kalau di Saudi, karena mungkin datarnya luas dan sebagainya, terlihat jelas bahwa sudah masuk hilal tanggal 1 bulan Dzulhijjah, sehingga ditetapkan pada waktu itu tanggal 1 Dzulhijjahnya tanggal 6 hari apa itu? Hari Ahad kalau tidak salah, ya hari Ahad. Sedangkan kita adalah hari, karena hilalnya tidak terlihat sehingga tidak ditetapkan. Itu pemerintah menetapkan tanggal 1 Dzulhijjahnya adalah hari Senin. Itu permasalahan perbedaan. Dan itu konsekuensinya bagaimana hukumnya? Apakah kita harus ikut Saudi atau ikut pemerintah kita? Dan di sini kita harus melihat kepada dalil lagi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasul bersabda, "As-saumu yawma tasumuna wal fitru yawma yuftirun wal adha yawma tutahhur." Berpuasalah kalian ketika mayoritas kaum muslimin berpuasa. Beridul fitrilah kalian ketika mayoritas kaum muslimin beridul fitri. Idul adhalah kalian ketika mayoritas kaum muslimin beridul adha. Mayoritas maksudnya di lingkungan pemerintah sendiri. Itu. Sehingga boleh sah-sah saja. Sah-sah saja ketika Saudi Arabia menetapkan besok Idul Adha, sementara kita di Indonesia adalah menentukan hari Rabu untuk Idul Adha. Semuanya berdasarkan ru'yah, bukan hisab sekali lagi. Ya, berdasarkan penglihatan. Itu metode yang kita kenal. Ya, ketika tidak kelihatan, kenapa bulan Dzulqa'dah 30 hari selesai? Betul. Ini semuanya adalah berdasarkan dari sehingga tidak ada perbedaan. Ketika terjadi perbedaan di tengah masyarakat, siapa yang berhak untuk menentukan? Pemerintah yang sah, selagi pemerintah tersebut pemimpinnya adalah seorang muslim. Kalau pemimpinnya kafir, yang berhak menentukan adalah majelis ulama. Ini urut-urutannya seperti ini. Ketika tidak ada, ya kita ngikut kepada pemerintah yang lain, yang Islam. Aturannya seperti itu. Bukan kepada organisasi. Ini yang harus kita pahami. Agar supaya ke depan lebih mudah kita pahami. Untuk itu, insya Allah, ya kita sesuai dengan dalil-dalil yang ada, adalah kita akan melaksanakan sholat Idul Adha pada hari Rabu, insya Allah. Ya, besok berarti masih ada kesempatan kita untuk melakukan puasa Arafah. Ini yang penting, puasa Arafah akan menghapuskan pahala, menghapuskan dosa dua tahun yang akan datang dan setahun yang telah lewat. Ini penting sekali untuk kita laksanakan dan kita syiarkan kepada diri kita, keluarga kita dan lingkungan kita. Ya, jangan dibiarkan sunnah ini adalah tertinggal. Ya, kadang-kadang saya juga
Indonesia melihat orang Islam di lingkungan Indonesia khususnya banyak ya, tanggal 9, tanggal 10 ya, di sini adalah hari-hari untuk ibadah, terkadang digunakan untuk ya itu barangkali ya, mudah-mudahan ya panjenengan, mereka yang tidak tahu ya mudah-mudahan diberi daya, kita yang sudah tahu sangatnya jangan itu, kecuali setelah lewat hari-hari itu lah, hari Tasrik nggak apa-apa ya, hari Tasrik 11, 12, 13 itu adalah hari-hari berbuka, hari-hari berhari raya. Kalau misalkan panjenengan mau melaksanakan walimah ya boleh-boleh saja, tapi kalau 9 usahakan itu jangan dilaksanakan, karena itu hari-hari untuk beribadah ini ya. Ini juga saya tidak pernah memaksa, ini hanya saya menyampaikan dalil ya, perkara prakteknya panjenengan itu urusannya sendiri. Panjenengan, kita semuanya kan menghadap Allah sendiri. Saya sudah menyampaikan dan berarti sudah tanggung jawab saya, nanti saya bisa menjawab ketika Allah bertanya kepada saya, apakah kamu sudah sampaikan? Itu harap difahami ya, pembahasan kali ini agar supaya ini jadi fitnah, agar supaya dengan ketika ada orang bertanya dan sebagainya bisa menjelaskan secara dalil, ya Pak. Itu kajian singkat saja yang mengenai Idul Adha dan Hari Raya Kurban. Yang kedua adalah mengenai tata cara pembagian hewan kurban. Ya, para ulama sebenarnya tidak ada batasan khusus. Apakah harus dibagi sepertiga, setengah, seperempat dan sebagainya, tidak ada. Ya, karena di dalam dalilnya adalah kita boleh memakan sebagiannya, membagikan sebagiannya dan juga menyedekahkan sebagiannya. Para ulama membagi agar mudah, itu saja. Agar mudah adalah sepertiga untuk dimakan sendiri, sepertiga untuk disedekahkan kepada fakir miskin, sepertiga lagi untuk dihadiahkan kepada kaum kerabat. Kalau mau nilai hadiah itu tidak pandang bulu sing sutih baduara, ya tetap di main. Maka dua mobil bertelu arti wai korban, bukan seperti itu, tidak seperti zakat fitrah, ya. Tidak seperti zakat kita, kurban itu boleh kita hadiahkan kepada sahabat-sahabat kita ya. Dan utamakan sekali lagi untuk masalah sedekah, hadiah dan sebagainya, utamakan yang lebih bertakwa, itu angger. Utamakan orang Islam secara keseluruhan, yang lebih utama lagi yang lebih bertakwa. Kalau yang Islam sudah, yang bertakwa sudah, baru tingkatan yang di bawahnya. Kalau sudah bawahnya sudah, baru di luar orang Islam boleh saja sebagai hadiah, agar supaya mereka tergerak masuk ke agama Islam. Kayak lagi. Kenapa kami selaku panitia ini kadang-kadang membagi keluar daerah? Ya memang kalau kita mau egois ya, buat bagaimana besi warung, gitu. Akan tadi Rasulullah bersabda bahwa Muslim itu saudara bagi Muslim yang lain. Ini Muslim itu tidak hanya DJ kantu. Itu ketika kami rasa ya, misalnya biasanya pembagian daging kurban itu jatahnya 1 kilo, saya kira sudah cukup banyak, gitu. Ini apa? Biasanya kita yang jatah satu paket itu dalam dagingnya 1 kilo di luar yang lain-lain. Itu kan adalah cukup banyak, sehingga ketika ada kelebihan yang bisa mendata tempat-tempat mana yang tidak kerumun orang berkorban, atau bahkan ada tempat yang tidak pernah sama sekali. Yang pertama adalah bukan untuk pamer sekali lagi, okay? Bukan untuk pamer, tetapi untuk syiar. Alhamdulillah ya, dari beberapa tahun teman ada teman yang selalu kami beri hadiah, tahun ini mendaftar ya, 2 sekaligus
yang tadinya kami beri setiap tahun, tahun ini ikut mendaftar, ikut korban di sini, dua sekaligus suami istri. Alhamdulillah. Ini buah dari Syiah. Agar kita semuanya sadar, ya, bahwa kita ini bersaudara, semua umat Islam ini bersaudara, agar semuanya bisa merasakan Idul Adha itu seperti apa sebenarnya, agar orang-orang itu bisa merasakan Islam yang benar itu seperti apa, ya, sebagai rahmatan lil alamin, rahmat dari seluruh alam, untuk mikir awake dhewe, gitu. Itu yang selanjutnya adalah mengenai kajiannya, saya kira cukup kita lanjut saja kepada permasalahan-permasalahan teknis, ya, sehubungan dengan korban, ya. Hal ini sudah sering disampaikan sebenarnya, kita sudah bertahun-tahun, ya, sudah bertahun-tahun kita menjalankan ibadah ini, dan alhamdulillah semending ataupun banyak semuanya bisa terbagi rata, walaupun masih ada beberapa tahun yang masih ada yang ketriwal-ketriwal dan sebagainya, itu manusiawi, ya. Akan tetapi kita semakin tahun-tahun kemarin alhamdulillah tidak ada masalah, tidak ada yang bisa terlewati, sehingga sangat-sangat membanggakan bagi kami. Mudah-mudahan tahun-tahun sekarang dan tahun-tahun berikutnya juga bisa untuk dijadikan patokan bahwa kita bisa semakin baik, itu agar supaya nanti kedepannya bisa lebih giat lagi dalam menjalankan ibadah ini, karena memang ibadah korban ini sebuah ibadah yang sangat agung. Ketika kita tidak mampu atau belum mampu untuk melaksanakan ibadah haji, kita disunahkan untuk menyembelih kurban. Memang hukumnya para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan wajib, ada juga yang mengatakan sunnah muakkada. Yang paling kami pegang adalah sunnah muakkada, artinya sunnah yang dikuatkan, gitu. Sehingga kami sering sampaikan bahwasanya kita senantiasa berusaha untuk bisa menjalankan ibadah kurban ini setiap tahun. Alhamdulillah, ya, tidak banyak yang berubah dari data-data yang sudah ada, yang rutin setiap tahun itu ya ada, gitu. Ada yang 1-2 baru atau 1-2 dalam keadaan yang tidak ikut, ya tidak mengapa, ya. Tapi alhamdulillah banyak yang sudah rutin di global kita. Itu karena semuanya kenapa? Karena hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa hidayah Allah majelis tidak akan mampu, ya. Ya. Dalam artian mampu itu bagaimana? Duit sih saya kira duit 3 juta wong jika itu kate duit. Gini betul? Sing duwe maksudnya. Iya kan? Kalau mau dihitung gitu. Tapi ya mampu dalam artian mau untuk menjalankannya ini butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bercita-cita yang belum sanggup untuk atau belum mempunyai keinginan untuk ke arah itu, mudah-mudahan tahun depan atau tahun-tahun berikutnya bisa diberi hidayah oleh Allah untuk bisa menjalankan ibadah ini. Karena kalau dihitung-hitung hasilan kita ya sama rata lah. Ya, orang Cikadu Cikole ini satu grup insya Allah ya berkah, ya, semuanya jadi duit, ya lemah berarti itu Cikadu itu dari zaman dulu kala. Alhamdulillah ini berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, berkah dari ketakwaan panjenengan. Ketika kita bertakwa semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, betul. Lalu berikutnya adalah seluruh panitia yang nanti dibawa oleh masing-masing RT, ya, atau masing-masing panitia yang terkumpul di sini, usahakan, ya, kepada Pak RT semuanya untuk panitia ini yang minimal non sewu, minimal ikut sholat di lapangan. Jangan hanya datangnya pas
ML. Ini saya tidak sangat tidak suka, ya. Minimal ya ikut sholat di lapangan, ya. Sehingga nanti saya karena memang kalau kami hanya memilih orang yang sholat di lapangan, ya nanti ada yang tersinggung. Ya minimal saya tidak mempermasalahkan dia mau sehari-harinya sholat atau tidak. Itu urusan pribadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu dia tahu ketika dia ikut sholat di lapangan itu berarti masih orang Islam. Gitu. Ya, karena ketika saya sudah tidak tahu dia pernah sholat atau tidak, berarti boleh saja saya menganggap dia orang selain Islam. Karena batasannya adalah sholat. Makanya sekali lagi untuk yang nanti ditunjuk oleh RT menjadi panitia itu disampaikan yang minimal bisa datang untuk sholat id terlebih dahulu, begitu kan? Itu agar semuanya saya juga menanggung beban yang sangat berat ya ketika menjadi panitia untuk hal-hal seperti ini, karena ini urusannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak main-main, tidak hanya sebatas urusan dunia. Itu, monggo nanti untuk bisa disampaikan. Itu. Selanjutnya adalah ini karena jumlah sapi yang sudah masuk ke kami ya itu adalah ada 8 di dari 8 tersebut ya yang mendaftar langsung kami ada 5 ekor. Yang 3 ekor, 1 dari Pak Satung langsung, termasuk anggotanya semuanya mendaftar ke Pak Satung. Yang 2 ekor langsung ke Pak Derman. Sehingga kami tidak mengerti ya. Untuk Pak Satung sapinya sudah ada ya. Sedang untuk Pak Derman saya belum pernah melihat ya sapi yang dibeli Pak Derman. Tapi untuk yang saya beli 5 ekor ini saya teman-teman semuanya melihat ya. Seperti apa sapinya, karena memang ketika saya membeli sapi ya faktor utama yang saya perhatikan adalah faktor umur ya, bukan besar, bukan kecil, bukan gemuk, dan bukan apa-apa. Yang saya perhatikan adalah faktor umur. Kalau sudah masuk 2 tahun ya itu baru saya akan kenyang. Ketika kurang dari 2 tahun saya tinggal. Itu pertama yang saya sering. Ada 5 ekor yang masuk ke saya dan alhamdulillah dengan bantuan teman-teman panitia semuanya sudah kami dapatkan 2 ekor di Ibu Napsia ya, terus 1 ekor lagi di Cinamba, yang 2 ekor lagi ada di Tayem Desa ya. Ya, Gunung Teru ya Pak Turman ya. Itu semuanya membutuhkan pemikiran bagaimana cara nanti mengambil itu semuanya. Dan untuk rombongannya sekali lagi ya, saya mendata memasukkan orang mau masuk ke rombongan sapi yang mana itu terus terang saja berdasarkan absen. Siapa yang mendaftar ke saya duluan saya prioritaskan ya, jadi jangan nenyang dengan saya oke ya. Jangan, selagi saya bisa ya, saya tukar-tukar gak masalah bagi saya sih ya. Itu jangan minjang istilahnya. Kalau semuanya misalnya karena meruwe sapi ini Ibu Napsia misalnya kabian mau melu sapi loro ya kepriwe. Karena kebagian kok mohon harap maklum, saya bukan mau menganaktirikan atau menganakemaskan ya, akan tetapi ini semuanya murni karena memang susah sapi loro direbut mongso. Ini kan tidak mungkin, tapi ini mohon untuk dijelaskan kepada semuanya saja ya, untuk insya Allah ya berimbang ya, tidak ada yang terlalu kecil, ada yang terlalu besar, itu semuanya insya Allah berimbang semuanya. Yang berikutnya adalah perlu dibacakan. Perlu kami bacakan bahwasanya rombongannya dan sapi pertama adalah Bu Win
Pak Badri, Pak Kaswoyo, Jamil, Pak Kotirun, Pak Suryadi, dan Pak Kwono. Itu rombongan pertama, sampingnya Ibu Namsian yang hitam. Terus yang kedua, Bapak Umarudin, Pak Joyo, Pak Matingi, Pak Henry, Pak Andri dan Mas Victor itu sampingnya Ibu Namsia yang putih. Itu. Tapi Ibu Namsia sendiri saya keluarkan dari sampingnya sendiri. Kenapa? Kenapa seperti itu? Karena Mas Victor sebagai cucu dari Ibu Namsia, jalurnya sampingnya baik. Karena daftar terakhir ya terserah baik. Kalau baik mau keluar ya jenengan masuk ke sana. Gitu, sejarahnya seperti itu, gitu. Bu Namsia ada mungkin Mas Victor, Mas Juli, arah paham. Saya bukan seperti itu, kalau saya mendahulukan yang daftar belakangan, terus tahu-tahu masuk rombongan yang pertama, nanti dikira saya tidak fair. Itu makanya kalau mau dimasukkan ya Bu Namsia terpaksa ikut rombongan sapi yang di luar punya sendiri. Ini mohon untuk difahami, begitu, gitu, Bu. Oke. Aja itu berbaik. Betul ke bu? Guyon ke bu? Ibu Namsia nanti sapi yang di Cinambak ya, rombongannya dengan Ibu Kenny, Bapak Mat Yasin, Bapak RW, Bapak Agus Omenjum, Bapak Ansori, dan Yumar Ranajung ya, siapa jenisnya? Marsia ya, Marsia. Iya. Terus berikutnya, Marsia. Bukan. Ngerti nih Yumar. Terus yang keempat adalah sapi yang di Gunung Telu ya Pak. Yang kita lihat ada Pak Lukman gitu Pak. Karena gitu. Yaitu Pak Wanto, Ibu Sudimah, Bu Kemi, Pak Mukhyanto, Ibu Berlina, dan dua orang dari luar. Ya, dua orang dari luar. Itu Pak Rojimun dari Pasar Kuning, nanti Cekohas. Ya, ya. Terus yang kelima, Bapak Suwandi, Bapak Santono, Bapak Budi Calam, kolasernya sama. Budi Harsoyo ya. Ya. Kelasnya saya jadi salah. Sugandi atau Rasya ya itu. Ya Sugandi atau Rasya ya. Wong. Pak RT ngomongin kolas, saya tulis kolas. Begitu terus Bapak Lukman, yaitu yang dari dalam, saya nitip kepala sekolah saya, Pak Sutarjo, nanti dengan Bu Sri Pamekas, Pak Antingi. Iya, itu Sri Pamekas, jendanya Pak Tayo. Dan satu lagi kepala sekolah saya, Pak Sutarjo, pengen korban sama Pak Tire. Ini kemarin sebenarnya ada Ibu Kulit ke rumah, tapi berhubung saya sudah, apa namanya, saya sebenarnya mengutamakan orang dalam, tapi karena Bu Kulit itu daftarnya miskari banget, waktunya sudah mepet, ya, sementara saya sudah ngiyani orang dari luar, mau nutup itu saja dengan, apa namanya, kemarin ada dua orang yang membatalkan saya sudah ngelakang itu, ya, tapi alhamdulillah tertutup, ya, dengan ada pendaftaran baru, ya semuanya lancar sehingga terakhir Bu Kulit ikut daftar, tapi saya sudah tidak berani untuk membuka apa namanya rombongan baru. Itu. Terus yang berikutnya adalah Ibu Sukina, Bapak Juwarno, Pak Sudianto, Pak Sajidin, Pak Suwarto, Pak Ibu Surami dan Pak Andri. Itu sampingnya ada di Pak Darman nanti. Itu yang mengadakan Pak Darman. Yang berikutnya lagi adalah Pak Heri Usiman, rombongan ketujuh, Pak Tri Indarto, Pak Sobirun, Pak Rohdianto, Pak Hamas Sodiki, Bapak Sandruti Iwan G,
Bapak Kasmiarjo atau Kamo, itu juga sampingnya dari Pak Ternel, ya. Itu. Sedangkan rombongan ke-8 adalah Bapak Sarto, Bapak Subriyadi, Pak Susila Darmono, Pak Arif, terus Pak Sodirun, Bapak Sarifuddin. Oh, itu yang bawah. Siapa ya, Pak? Pak Lembak. Sampai yang terakhir. Rai Sarai. Iya, Rai Sarai. Ya, Purwadi ya. Iya, Purwadi. Iya. Iya, saya ulangi. Bapak Sarto, Bapak Sudiyati, Pak Sri Terumah, Pak Arif, Bapak Purwadi, Bapak Sarifuddin, dan Bapak Sadirun. Begitu juga harus kita satu, Bim. Iya. Itu ada 8. Sementara kambing yang masuk ke kami, ya, yang sudah mendaftarkan mau di disuruh lurus kepada panitia adalah satu dari Ibu Jumjati, kedua Bapak Wanto, ya, RT4, ketiga Bapak Suryono, RT2 atau RT6? Pak Suryono? Dua. Dan Ibu Khalid RT6 ya? Dua. RT2. Itu yang 4 yang baru masuk ke kami. Oke? Okay? Iya. Apa? Turunan ya? Turunan, oke. Jadi 5. Mungkin besok bukan asing datang ya walau alam tidak tahu. Ya ada 5, Pak Jumati, Pak Wapato, Pak Suryono, Ibu Kulit, dan Pak Dul Rahman. Itu berarti ada 8 ekor sapi, 5 ekor kambing. Alhamdulillah. Akeh gitu. Rumah teh sing kurang gitu. Tapi ini kita niatkan di ibadah agar dalam keselamatan ya luar biasa, tapi kita ingat tujuan kita adalah kehidupan akhirat ini. Jadi motivasi, ya, tidak pernah mengenal lelah kalau tujuannya. Kalau tujuannya dunia, ya kur ngeboti paribasannya daging sekresek, gitu betul. Mau apa? Gitu betul. Masih kita yang masih saya yakin orang juga itu masih mampu tubuh. Tapi kita niatnya adalah ibadah sekali lagi. Jadi motivasinya motivasi ibadah. Si korban pun tetap ikut membantu, tetap motivasi ibadah. Itu sekali lagi. Oke, ini sekali lagi untuk bisa dijadikan motivasi. Sehingga seperti tahun-tahun yang lalu, tahun kemarin sampingnya 7, sampingnya 4 hampir, ya, sampingnya naik 1, sampingnya 1. Tahun kemarin itu masing-masing sapi dipegang oleh 6 orang, ya. Ini masih ada catatannya semuanya sama.